Halo semuanya, balik lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke, seperti biasa sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung subscribe aja ya guys, karena subscribe itu gratis tanpa biaya sama sekali. Dan kalau udah lakuin itu, bisa langsung follow Instagram saya di @_sitorus, karena dengan follow kalian bisa tanya-tanya pada saya seputar game apapun itu guys. Oke, jadi di sini saya belum bisa pakai intro guys, karena saya masih belum ada waktu buat intro saya yang baru guys. Soalnya intro saya yang lama kena copyright, saya juga gak tahu apa sebabnya. Tapi dia di video terakhir saya itu dia kena copyright, dan dua video saya kena copyright gitu guys. Jadi saya hapus, jadi saya gak pakai intro dulu. Saya juga gak tahu penyebabnya apa ya, mungkin ya biasa lah ya, gak tahu sistem lah ya. Oke, di sini kita main busit dan kita bakalan terbang. Kita terbang lewat ini, pintu gerbang ini pakai mod dari Azumods guys. Jadi keren banget ini modnya. Dia bisa, kalian bisa bawa penumpang tanpa harus bayar tol gitu ya. Gak bisa deh, ini kan belum bisa dibuat narik ya. Mod udah bisa buat narik belum? Mod udah bisa buat narik ya. Jadinya kalian bisa tanpa bayar tol lah. Mantap lah pokoknya pakai mod ini ya. Kalian cobain aja narik nanti pakai helikopter ini guys. Dan kerennya lagi dia itu bisa ini, kita lihat coba ya. Dia bakalan bisa naik ke atas kapal. Kita ngelewatin kapalnya gitu ya. Jadi kita nyebrang, kita mau ke laut sana guys. Keren ya. Kita coba aja guys. Ini saya udah pernah coba dan ini bug busit ya. Bug terbaru dan ini kayaknya sih belum ada yang buat ya. Kayaknya sih, tapi saya gak tahu juga. Oke, kita lihat, kita ini bisa ya. Nah, widih. Tapi kita gak bisa mendarat di atas ini karena kapalnya itu tembus guys. Jadi gak bisa mendarat. Nah, kita tutup, kita buka aja pintunya. Kita terbang rendah aja guys, soalnya kalau terbangnya tinggi dia kurang stabil, banyak angin gitu. Jadi kita terbang rendah aja. Kita lihat ini terbang rendah, mantap. Dan coba kita coba sejauh apa ini dia bisa sampai ke ujung sana. Dia bisa nggak, kita cari ujung mapnya ini, sejauh apa dia bisa terbang guys. Oh my god, dia langsung kena segitiga bermuda. Anjay, segitiga bermuda, kita langsung tersedot ke laut itu. Itu segitiga bermuda itu, gila, ada segitiga bermuda di busit. Kita kesedot langsung, kita bisa lihat tadi dia itu langsung kesedot. Nah begini dia, nggak ada ujungnya nih, ini kesedot terus ini sampai sejauh apa ini ya, sampai helikopternya terbalik-balik gini guys. Oh my god, parah sih ini. Ini segitiga bermuda busit nih ketemu ini. Widih, gila, kita melintasi samudra ketemu segitiga bermuda ini ya. Ini ngeri banget nih sih. Hati-hati guys, kalian jangan coba-coba naik helikopter ke sini guys, karena ini bahaya pokoknya. Ini segitiga bermuda busit guys, hati-hati pokoknya. Dan ini juga merupakan bug busit yang ini bug juga sih sebenarnya. Bukan segitiga bermuda ya, bug. Tapi nggak tahu juga lah, entah misteri atau apa kah itu. Kita bakalan coba lagi guys, kita bakal coba lagi, karena kalau kita tungguin yang tadi itu dia nggak bakalan selesai. Jadi itu nggak bakalan ada habisnya guys, itu bakalan jatuh terus entah kemana-mana jatuhnya, nggak bakal ketemu ujungnya. Oke, kita balap aja lah ya, kita gaspol. Kita nggak usah terbang lah ya, kita lewat jalan, kita bayar aja ya. Tapi sih kayaknya gratis sih kalau kita nggak bawa penumpang, coba kita coba dulu. Kan gratis bener, oke. Kita coba dulu, tapi kita nggak usah kesana guys, soalnya kesana ada segitiga bermuda, kita bakal ngelewatin ini apa namanya kapal ini guys. Tinggi banget ini kapalnya, soalnya si helikopternya juga nggak bisa terbang lebihin tingginya si kapal ini guys. Coba kita tes lah, dia pasti nabrak. Kita coba tabrak si kapal ini guys. Nah ini dia masuk guys, kita lihat. Oh, tembus anjay, tembus kapalnya. Ternyata kapalnya ngebug juga ini. Waduh, masih banyak bug juga ini, berarti ngebug. Oke, kita coba cari-cari dulu, kita mendarat di sini kira-kira bisa nggak ya kita mendarat di sini. Dan boom, ya tembus guys. Tembus ini si heli. Bukan anjay, ini belum mendarat. Gua ngambil mode foto, gila. Nah, ini dia helikopternya di atas tuh. Mantap. Saya kira tadi saya udah turun, guys. Saya salah sih, salah mencet. Oh my god, kenapa bengkok-bengkok itu? Kameranya bisa bengkok-bengkok ya, keren banget nih busit, memang the best. Tapi bayangannya sih ke bawah ya, cuman ya itu guys, dianya jatuh, tembus nih nanti bakalan. Coba kita tes aja lah kalau masih penasaran. Iya, mantap. Hilang helikopternya, masuk ke dalam kapal guys, tersedot gitu dia. Oke, kita coba kemana ya, kita coba lihat-lihat dulu. Oke, coba kita cek dulu di mana ini ada yang ininya, busitnya.
si helikopter nggak masuk tuh guys, nggak kelihatan, coba kita maju aja lah. Itu dia, itu nampak itu kepalanya. Oke, dia kayak ikan ya, dia masuk dari kapal dan keluar lagi, mantap. Kita coba kesana dulu, kita ini bisa nggak ya, kayaknya sih bisa, coba kita tes dulu. Nah ini tuh ada yang kosong ini airnya. Nah tapi dia masih tetap terbang ya, mantap ini, dia terbang tetap nih. Nanti kalian komen kita mau nerbangin apa lagi ya, kita mau lewat mana lagi pak helikopter ini, kalian komen aja guys. Semoga bisa ya, kita coba-coba aja sih, cobain aja ya kan, mumpung bisa. Oke ini kalian lihat aja, widih, kita tembusin semua ini sampai ke jalan raya guys. Ini auto cepet ini ya, cepet kaya emang ini. Oh nabrak anjay, waduh ngebug lagi dianya. Kalau udah nabrak ini ngebug guys, ngebug sumpah ini. Kalau kita tuh buka pintu dia bakal masuk ke dalam tanah ini. Nah coba kita tes. Ini susah ini kalau udah kayak gini guys, udah gak bisa jalan nih. Pasti nanti dia masuk ke dalam tanah lagi tersedot. Nah kan, kena lagi dianya. Oke lah guys, sampai sini, jangan lupa like dan comment, subscribe.